Yo, hello, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di channel RuinsKani. So, di video kali ini kita akan bermain sebuah game baru lagi teman-teman. Dan game baru ini merupakan salah satu requestan yang cukup banyak yang telah dilemparkan di channel ini teman-teman ya. Game ini cukup tenang ya kalau kita dengar dari musiknya. Dan kalau kita lihat dari grafik dan juga temanya, ini bukanlah game-game yang mengerikan maupun game yang susah guys ya. Jadi ini mungkin cukup untuk menjadi penyegar di channel ini teman-teman, setelah kita terlalu banyak bermain game susah dan juga horor-horor ya teman-teman, oke? Dan game ini berjudulkan Super Beer Adventure teman-teman, oke? So, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya guys. Nah, di dalam tampilan awalnya kita diperlihatkan sebuah sungai dan juga ada pohon dan juga alam-alam sekitar yang cukup menenangkan hati kita guys ya. Dan juga tentu saja ada fontnya ya, atau kata-kata atau judul dari gamenya, yaitu Super Beer Adventure ya teman-teman. So, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya lagi teman-teman, oke? Okay? Gue ulang-ulang gitu ya kata-katanya ya. Oke, okay, di sini kita disuruh memilih bahasa dan kita bisa menggunakan controller. Wow, menarik ya. Oke, okay, bahasa Indonesia apakah ada? Oh, ada teman-teman, oke? Okay? Maka dari itu gue akan pilih bahasa Indonesia ya, biar gue gak perlu terlalu sulit untuk mentranslate guys, oke? Okay? Gunakan controller, kita bisa centang aja kali ya. Yuk, let's go. Mari kita mulai, teman-teman. Oh my God. Oke. Okay. Wah, grafiknya bagus ya. Selama berabad-abad, ada sebuah kerajaan di mana makhluk hidup dalam kedamaian di bawah kekuasaan dinasti lebah. Oh, ini di sebuah kerajaan lebah ya, teman-teman. Oke. Okay. And then, kita harus klik kah? Oh, kita klik, teman-teman. Ratu Beatrice, sang ratu lebah, adalah penguasa yang dicintai dan dia adil dan menghargai oleh semua orang. Keseimbangan antara semua makhluk itu sangat sempurna ya. Oke. Okay. Nah, ini ya mungkin ya ratu lebahnya ada di tengah ini guys. Sampai oh, ada perubahan guys. Para lebah mulai memproduksi jenis madu yang berbeda di sarang lebah. Tak lama kemudian, rasa baru dan warna ungu ini disukai oleh semua hewan. Oke. Okay. Ada varian baru sepertinya guys ya. Sayangnya makhluk-makhluk yang mengkonsumsinya segera mulai berubah menjadi gila dan menyerang teman-teman mereka seperti binatang yang tidak berakal. Wow, mereka semua keracunan kah teman-teman? Oke, tidak ada yang tahu mengapa lebah-lebah itu mulai mendatangkan malapetaka pada kerajaan mereka sendiri dan penduduknya terlalu lemah untuk melawan. Alright. Dan apa nih yang terjadi? Tak lama kemudian, para lebah menyadari bahwa beruang secara misterius tidak terpengaruh oleh madu-madu ungu. Oh, jadi beruang-beruang ini itu kebal guys sama madu ungu cuy. Jadi mereka tidak ini ya, tidak kesurupan coy. Oke. Okay. Perlawanan ini menyebabkan kekalahan mereka. Para lebah menyerang desa beruang dan memenjarakan mereka untuk mencegah pemberontakan. Waduh. Kok jadi peperangan gini? Untungnya seekor beruang berhasil menghindari serangan itu. Tetapi sekarang nasib rakyat berada di pundaknya. Wow, apakah ini kita teman-teman? And then, dunia membutuhkan seorang pahlawan, seseorang untuk memulihkan keseimbangan, seseorang untuk mengakhiri malapetaka ungu ini. Maukah kau menyelamatkan kami, Baron? Ya oke, okay, namanya adalah Baron. Oke, okay. Kita akan menjadi Baron kah teman-teman? Oke, okay, kita menjadi pahlawan beruang guys ya, untuk menyelamatkan hutan ini guys. Alright, aduh iklan cuy. Oke, okay, ini dia guys ya, udah mulai kah teman-teman? Alright. Ah, ini siapa nih? Apakah ini kita teman-teman? Grafiknya lucu ya. Oke, okay, gue sangat tidak expect guys, ini padahal game Android lihat teman-teman. Wow, oke, okay, kita sudah bisa jalan kah? Gimana caranya? Hello. Ini gue udah jalan-jalan ini guys, kok belum bisa ya? Sebentar. Oke, ini dia guys, gue udah setting-setting untuk kontrolernya dan sekarang gue sudah bisa bergerak teman-teman ya. Oke, di sini di atas gue ada nyawa guys, itu bar indikator nyawa. Kayaknya kita ada 2 nyawa mungkin guys, gue nggak tahu karena oh ya 2 bener ya, 2-2. Nyawa kita tinggal 2 dan ini apa nih? A untuk lompat. Oke, let's go. Oh, melawan musuh, tekan B untuk meninju musuh. Oh, ada musuhnya juga guys. Oke, kita bisa tinju. Anjay, ada mekanikalnya dong guys. Oke, okay, mekanikal tonjok menonjok teman-teman. Oke, okay, mantap. Dan ini apa nih? A plus A. Double tap. Oh, oke, okay, ini untuk double jump teman-teman ya. Lompat jauh dan berseluncur. Lompat jauh lalu serang B. Hah? Berjalan jauh. Berjalan lalu serang B. Oh, lalu lompat. Berseluncur di udara. Oh, oke, okay, oke, okay. Kayak ngedes ya teman-teman. Oke, okay, oke, okay. Karet ya. Harus banget gue ini dulu. Enggak kan? Apakah gue harus B dulu? Oh, oke, okay. Ikutin aja ya yang penting ya.
Anjay, combo lompat jauh teman-teman ya. Keren juga ini game cuy. Oke, kita di sini bisa memanjat teman-teman. Oh, nice, mantap cuy. Apa nih? Ada help? Oh, nice, kita mendapatkan nyawa ya teman-teman. Apa nih? B? B untuk menyelam. Oh iya, B untuk menyelam guys. A-nya untuk naik lagi teman-teman ya. Mengambil benda, beberapa benda dapat diambil dengan menekan B. Oke, lalu melepaskannya dengan B lagi. And then, oh ini guys, anjay tangannya nempel dong guys di baloknya ini cuy. Oke, lucu banget ya, gemoy banget guys ini game cuy. Oke, kita bisa angkat-angkat ya. Alright, ini kemana nih? Ini ada koin, bentar, gua ambil dulu koinnya. Bentar, tapi tutornya kemana nih? Oke, taruh sini. Hentakan perut. Oh, lewat sini. Lompat, hentakan perut. Nah, gimana cara? Tahan B. Let's go. Oh iya cuy, anjay, kita bisa menghentakkan perut ya teman-teman. Coba lagi deh, coba lagi ya. Anjay, kayunya langsung tenggelam coy. Oke, ini kita bawa buat apa nih? Udah kan tutorial, udah kita kelarin guys. Oh, ini dia, siapa nih? Ada Sika, wow, kok kayak di game FNAF ya. Hai Byron, di situ kau rupanya. Para lebah menyerang desa dan menangkap semuanya. Aku berhasil bersembunyi ketika mereka tiba. Si Sika ini sepertinya dia kabur ya, karena dia badannya kecil jadi dia bisa sembunyi teman-teman. Oke, apa kau baru saja tidur? Menghindari penyerangan dengan tidur siang jauh dari desa. Itulah Byron yang ku kenal. Waduh, kita rupanya turu teman-teman ya. Bagaimanapun kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan teman-teman kita. Aku bisa memberimu informasi tentang lingkungan sekitar. Backpacker seperti aku tahu banyak tentang kerajaan. Oh, oke. Aku melihat para lebah membawa beruang ke desa kura-kura. Kita harus pergi ke sana. Untungnya, platform yang menuju ke desa kura-kura masih bekerja. Ayo kita pergi. Oke. Lalu kita bisa pergi ke lembah salju. Apa? Ke lembah salju. Oh, oke. Dan kemudian menjelajahi gurun Bimotep. Wow, cukup banyak ya mapnya ya teman-teman. Dan ini dia guys, game Super Beer Adventure ya. So far gue cukup senang guys dengan gamenya, karena ini game Android yang sangat lancar teman-teman ya. Walaupun grafiknya juga bagus guys. Untuk kategori game Android, ini grafiknya udah sangat bagus sih cuy. Oke, ini koinnya penting gak sih? Koinnya buat apa cuy? Ah, ada burung-burungnya, gemoy banget. Guys, si Sika ada di belakang kita teman-teman. Dia kita ikat seperti tas, guys. Wah, lucu banget ya, teman-teman. Alright. Ini... Oh, desa kura-kura. Kita harus ke desa kura-kura dulu, nggak sih, coy? Apa ini? Oh, jangan bilang ini madu ungunya, teman-teman. Ini apa nih? Oke, desa kura-kura. Kemajuan. Gue bisa ngapain di sini? Bentar. Ini apa nih? Plus, desa kura-kura. Nama beruang. Oh, ini kayak ininya, guys. Apa? Recordnya ya, teman-teman. Oke. Yaudah, langsung aja kita mulai, teman-teman, ya. Alright, kita pergi ke desa kura-kura. Wah, anjay, kita dilemparin dong, teman-teman. Oke, ini dia guys. Oh, kita sudah mendarat di desa kura-kura, teman-teman ya. Desa kura-kura adalah tempat yang indah sebelum kejadian baru-baru ini. Cobalah berbicara dengan para kura-kura untuk mengumpulkan informasi tentang desa ini. Ah, itu dia guys, kura-kuranya cuy. Beberapa kura-kura telah terinfeksi madu ungu. Hati-hati dengan mereka, hah? Oke. Suara mencurigakan terdengar di dekat sumur ini. Kita sebaiknya memeriksanya. Oh, di situ ada apa, guys? Kita berarti harus naik ke atas itu ya, ke paling puncak, teman-teman. Alright. Nah, ini dia sih. Wah, lucu banget ya. Perasaan kura-kura kan udah punya rumah ya. Kenapa dia harus membangun rumah lagi, teman-teman? Lah, iya. Ini ada siapa nih? Kura-kura. Halo. Penduduk desa ketakutan. Kau harus membantu kami. Oke. Tenang ya Pak ya, di sini saya memang akan membantu kalian semua. Jadi harap bersabar saja. Ini apa nih? Ada tanda tanya. Ada kandang beruang yang terbesar, apa tersebar di sekitar daerah ini. Setiap kandang memiliki kuncinya masing-masing, jadi kita harus menemukannya terlebih dahulu. Kuncinya seharusnya berada di sekitar kandang. Nih kayak contohnya itu ya teman-teman. Alright. Setelah kita membebaskan cukup banyak teman kita, kita akan bisa membuka gerbang ini. Oh, kita harus ngumpulin teman dulu teman-teman. Perhatikan juga bahwa koin yang akan muncul kembali ke setiap kali kita meninggalkan level. Oke. Let's go. Ini ada bocil, teman-teman. Sejak ayahku memakan madu ungu yang aneh ini, dia menjadi sangat jahat. Kau harus menyelamatkannya. Oke, tenang ya, Dek ya. Mending kamu di sini aja diem ya. Nggak usah ikut-ikut Om. Om yang akan kelarin semua ini, Dek. Oke. Let's go. Ini ada nyawa tapi kita masih full, guys. Coba kita interact semua ya.
Untung saja tidak ada madu ungu di bagian desa ini. Oh, bagian sini distribusi madu ungunya masih belum sampai sini guys ya, masih seret cuy. Bagian atas desa penuh dengan madu ungu. Kami menurunkan tangga untuk mencegah kura-kura yang terkontaminasi datang ke sini. Oh, jadi kura-kura yang terkontaminasi atau yang udah terinfeksi itu ada di atas sana ya teman-teman ya. Untuk desa bagian bawah sini itu belum terkontaminasi cuy. Para penduduk sangat bahagia sebelum para lebah membuat madu ungu itu. Aduh, lagian kenapa sih para lebah bikin madu ungu guys? Emangnya nggak cukup gitu madu biasa aja yang original cuy? Kau harus mencoba melakukan serangan pada tuas ini. Oh, tuasnya harus kita pukul kah? Ah, ini dia guys, burung-burungnya gemoy. Ya kok mereka pergi sih? Ini ada orang lagi nih. Sang pertapa dulu sering bercerita tentang suatu gua di bawah air di danau sebelum dia dibawa oleh para lebah. Oh, apakah ini ada rahasia di bawah air terjun tersebut teman-teman? Kita coba ya turun ke situ ya. Oke, kita bisa berenang teman-teman ya. Oh, di bawahnya ada ini dong, ada ikan-ikan juga guys. Wah, ini game sih detail ya, gila ini keren banget cuy. Buset, ini game Android loh guys, gue sangat tidak expect ya. Oke, kita coba naik. Oh, ini dia guys, ada lubang di bawah air terjun, bener kan? Aha, lubang apa ini teman-teman? Wow, ada apa itu guys? Di depan situ ada siapa cuy? Coba ya, ah ini kita harus parkur gimang. Ya ampun guys, ditarik dong. Scam anjay. Oke, wait. Aduh, apa sih? Oke, nice, aman. Sabar. Oke, let's go. Kita ke sebelah sini guys. Alright, let's go. Langsung aja gak sih? Hup. Nah, mantap cuy. Oke, siapa ini? Halo pak, oh ini beruang juga guys. Ah, ini kuncinya cuy. Mantap sekali ya, langsung aja kita bukain guys. Oh, kamu membebaskan Tommy. Waktumu 3 menit. Oke, langsung aja kita lanjut teman-teman ya. Wow, mantap sekali teman-teman. Oke, yo. Cukup seru ya, cukup seru guys. Ini tinggal kita maju aja gak sih? Let's go, anjay prosotan cuy. Gila, keren banget guys. Oke, yo. Kayaknya lebih cepat merosot ya. Oke, kita tinggal naik kembali aja guys. Naik kembali ke arah atas ya. Let's go gak sih cuy? Oke, nah di sini kan ada tuas nih. Kita disuruh nonjok tuas ini guys katanya cuy. Let's go. Oke, kita tekan tuasnya. Oh, dan jadilah tangga teman-teman. Tapi sebentar, di sini ada apa cuy? Lu penasaran di sini ada sesuatu kah? Apakah ada sesuatu yang menarik? Lah, apa tuh cuy? Ini siapa guys? Halo pak. Ya ampun, gue ditonjok guys. Oh my god, jangan bilang itu yang terkontaminasi guys. Sabar cuy, sabar. Gue kesini dulu ya. Oh iya guys, itu yang terkontaminasi cuy. Terkontaminasi. Aduh, apa kontaminasi? Sorry, salah ngomong. Apa nih? Lah, backpackernya sama guys. Lihat, backpacker lain sama seperti aku. Oh, gemes banget. Kamu dapat dari mana pak? Pak, itu kan backpacker khusus buat aku pak. Aduh, ya udahlah ya. Ini bisa masuk gak sih? Oh, bisa masuk. What the hell boy, sedetail ini kah? Anjay, ini game Android loh. Bisa masuk ke setiap rumahnya loh teman-teman. Nah kalau nggak salah di bawah juga bentukannya kayak gitu ya, bolong-bolong gitu guys. Ini apa nih? Kok ada koin di sini gede banget? Oke, nice, aman, dapat koin guys. Coba ya. Ini sekalian gua ambil nyawa, terus ini kita kesini. Wah iya dong guys, setiap rumah bisa dimasukin guys. Coba ya kita masuk ke semua rumah deh. Apakah ada sesuatu teman-teman? Gue penasaran sih guys. Siapa tahu kita dapat. Oh ini apa nih? Ada orang. Aku lebih memilih untuk tinggal di rumah saja. Hal-hal aneh terjadi di luar sana. Bener pak ya. Mending stay in the house ya. Stay di rumah saja. Ini PPKM nih, lagi pandemi guys. Pandemi madu ungu cuy. Oke, let's go. Kita masuk lagi. Misi. Paket. Oh oke. Wah kasurnya ada yang kecil guys. Lucu banget cuy. Oke, kita ambil koinnya aja setiap rumah ya teman-teman. Ini kita tidak mencuri loh. Ini tidak mencuri guys. Ini hanya memeriksa para warga apakah mereka itu ada di rumah atau tidak. Ini rumahnya kosong. Oke. Gak apa, let's go. Ini ada orangnya kah? Halo, misi. Oke, tidak ada orang guys ya. Tidak ada koin juga. Dan ya, langsung aja kita naik ke atas sini teman-teman. Ya, ini ada tulisan bisa dibaca nggak? Oh, bisa dibaca guys. Tuas ini menutupi jalan. Oh, oke. Tulisannya hanya petunjuk doang ya. Oke, nice. Nah, kita udah sampai atas. Oke, itu siapa ini guys? Kita... Wah, anjay kita tonjok loh guys. Gila, kita punya jurus Muay Thai kah? Bela diri kita apa guys? Muay Thai, Kung Fu? Atau Kung Fu Chu? Oke, let's go. Ini ada lagi nih, kita serang aja. Boom! Anjay, ada slow-mo-nya cuy. Gila, gokil gak sih? Oke, mereka langsung hilang ya. Sekali pukul langsung hilang. Apa ini? Rumah petapa. Oh, ini rumah petapanya guys. Oke. Hal buruk terjadi di sini. Mampus lu ngapain, kocak. Kok gitu sih?
Anjay, gue takut guys. Oke, nah ini disuruh kemana nih? Ada menara di sini dan juga ada sesuatu di sana guys. Sebentar, kita coba kesini ya cuy ya. Oke, sabar. Di bawah air terjun tidak ada apa-apa ya. Nih pada banyak sekali. Mampus, gue tonjok lu kocak. Sini lu, mamam tuh ya. Waduh, langsung terguling guys ya. Alright. Ini rumah siapa lagi nih? Sebentar. Mamam tuh kocak. Nice. Oke, ini rumah siapa? Rumah nelayan. Oke, ada rumah nelayan juga. Bedanya apa nih? Aha. Tidak ada apa-apa guys ya. Ya udah langsung aja keluar guys. Alright. Ada apa lagi di situ teman-teman? Kita coba ya. Di situ cuma ada satu sih guys. Let's go. Wah, anjay, mantap cuy. Ngedes kita sangat jauh. Oke, apa nih? Di belakang sini ada koin. Oke, nice, mantap. Di atas rumah apakah ada koin? Nggak ada ya. Let's go, mari kita coba periksa rumahnya teman-teman. Oke, ada siapa ini guys? Kita baca ya. Kok dia kayak punya mahkota gitu ya? Kamu perlu menemukan setidaknya 125 dari 150 koin untuk di level ini, untuk membuka kandang ini. Kita harus ngumpulin koin guys. No, ratunya dikurung teman-teman. Ratu kita guys. Ratu beruang cuy. Oke, ini kemana nih? Balik lagi kah? Balik lagi aja ya. Let's go. Anjay, memprosot terus. Oke, lah. Ayo kocak, kenapa malah turu? mampus. Ini apa nih? Hah, kenapa ada lubang? Oke. Bentar, ini gue bisa naik kah? Oh, bisa naik guys. Oke, kita perlu nggak kumpulin semua koinnya guys? Coba ya. Gue akan kumpulin sebisa gue guys. Oke, nice, mantap cuy. Sini lu, gue nggak takut kocak. Hah, gitu doang anjay. Oke, sabar. Alright. Yo, hati-hati boy. Let's go, aman guys. Alright, kita naik ke sini ya, coba ya. Naik ke sebuah dahannya, kita panjat cuy. Wah, apalagi nih cuy. Buset, ini serem banget sih guys. Kenapa ada ginian cuy? No, wow, sabar. Oke, nice, aman guys. Let's go, tempat apa lagi nih cuy? Hah, apa ini guys? Kenapa ada kepala kelinci cok? Yo, wait. Mampus, gue tonjok. Langsung meninggal guys ya, sekali tonjok doang. Kita adalah beruang One Punch Man cuy. Mampus lu ya, langsung turu guys. Anjay. Oke, sabar guys. Kita mau kemana lagi ya? Oke, ada burung-burung. Alright. Itu. Di situ kayaknya ada sesuatu deh. Itu dia guys ya. Teman kita cuy, teman kita harus kita bebasin dulu ya. Wait, sabar. Ini ada burung. Aduh, kenapa ada lebah, cok? Buset, kalau lebah gimana caranya cuy? Mampus, gue tonjok. Wah, si lebah ini nyebelin ya teman-teman. Soalnya dia bisa sambil terbang guys. Oke, sabar, gue ambil nyawa dulu. Dan kita tonjok. Wah, nice, mantap cuy. Loh, ini banyak kok ikut ketonjok. Oke, ini ayunan kenapa panjang bener dah. Oke, sabar nih, di atas gue ada kayak ada koin guys, sabar. Kita perlu menemukan sesuatu yang berat untuk menahan jungkat-jungkit ini. Oh, kita harus tahan guys, pakai apa ya kira-kira ya. Oke, apakah ada batu teman-teman? Sebentar, tapi ini coba gue bebasin dulu ya. Halo pak, ini beruang hitam nih guys. Dia pakai apa tuh? Celananya kok tebel gitu cuy. Oke, sabar ya pak ya, saya carikan kunci dulu. Oh, ini dia guys, batunya coy. Oke, let's go, langsung aja kita bawa teman-teman ya. Wuhuu, boing. Nice, mantap cuy. Oke, kita taruh sini. Dan kita lepas, dan kita coba naik ke atas. Oh, ini kuncinya. Nah, mantap sekali ya. Kita langsung aja turun ke bawah, dan boom, anjay, let's go. Langsung aja kita bukakan untuk beruang hitam ini guys. Let's go. Oke, kamu membebaskan Bob. Nice, kita berhasil membebaskan Bob guys. Oke, nah kita lanjut dulu. Oke guys ya, maaf ya, barusan ada iklan teman-teman. Tapi gue cukup impress ya, karena iklannya pun mereka itu menyisipkannya dengan rapi guys. Nggak kayak iklan-iklan di game gratis lainnya cuy, yang dimana biasanya ada muncul banner di bawah atau di atas, terus iklan setiap nge-pause. Ini nggak cuy, ini masih tetap bisa dinikmati ya. Nggak terlalu banyak iklan guys ya. Gue salut sama developernya cuy. Oke, dan ini kemana lagi nih? Gue bisa naik ke sini kah? Oke, sabar. Kita coba manjat sini guys. Anjay, nice, mantap cuy. Kita dapat 80 koin guys. Oh, kita bisa lompat sini teman-teman. Coba ya, gue lompat ya. Set. Anjay, let's go. Keren gak guys? Oke, berarti kalau gak salah kurang satu beruang lagi teman-teman. Anjay, lu meleset kocak, rip M nih lebah guys. Mampus lu ya. Wah, anjay, langsung gepeng teman-teman. Oke, nah ini kurang satu beruang lagi nih teman-teman. Kita bisa lewat sini gak sih? Ya, nggak bisa, cok. Oke, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, guys. Ya, kita nggak boleh curang, cuy. Oh, di atas ini ada rupanya, cuy. Nggak apa-apa, mantap ya. Oke,
Oke, let's go. Kita coba ke sini, teman-teman. Aduh, duh, ngelek. Astaga. Oke, sabar. Aduh, duh. Ya ampun, jatuh kan kocak, cuy. Wait, ini suara siapa sih? Astaga, dia di situ dong. Bodo amat dah ya. Let's go, langsung aja kita skip aja, teman-teman. Oke, kita lompat ke sini dan yuk. Pelan-pelan aja, teman-teman. Oke, santai aja, main santai. Kita tunggu aja, tunggu timing. Oke, langsung ke sini dan nah, ini dia, coy. Kita coba cari koin dulu ya. Oke, koinnya itu nanti buat turun, teman-teman. Apa lu kocak ya? Gua tonjok langsung turu. Aduh, lengket. Oke, ini kita ambil dulu koinnya. Ini kita ambil dulu aja koinnya, guys ya. Kita pecinta koin nih, Bos. Apa sih? Ada lebah, cok. Mampus, kena tonjok langsung gepeng, teman-teman. Oh, apa ini, guys? Ah, ada puzzle, guys. Bentar ya. Gue coba ambil koinnya dulu nih. Kurang satu tuh di situ, guys. Kurang dua maksudnya. Oke, kita ambil koinnya dulu, teman-teman. Let's go. Nah, mantap, guys ya. Oke, halo Pak Beruang. Oh, ini beruangnya beruang coklat ya. Oke, sabar ya, Pak ya. Apa ini? Oh, oke, kayaknya kita harus ini ya, harus maintain bolanya agar tidak kena lubang, teman-teman. Iya gak sih? Atau kenain kuncinya kali ya. Coba deh. Oh iya, kenain kunci, guys. Sabar. Ini. Terus Gini. Oh, aduh. Oke. Ngerti, guys. Gini. Aduh, salah, cuy. Oh, birunya langsung matiin ya. Birunya langsung matiin terus berubah ke merah. Birunya matiin langsung berubah merah. Merah, kocak. Astaga, kurang dikit, guys. Tomorrow. Nah, oke, kita coba lagi, teman-teman ya. Dan kalau nggak salah tadi gimana caranya? Oke, yang ini udah benar. Birunya naikin dulu, terus hijau. Terus birunya turunin, merahnya nyalain. Aduh, kebalik ya. Harusnya merah dulu, terus birunya. Oke. Karet ya. Karet. Oke, gini. Biru, hijau, terus merah nyalain, biru matiin. Ayo, let's go. Nah, dapat, guys ya. Finally, cuy. Let's go. Mari kita bebaskan Bapak Beruang yang hitam ini, guys ya. Oke, nice. Kamu membebaskan Dr. Christopher. Mantap sekali, cuy ya. Berarti total udah 3, teman-teman. Dan berarti kita sudah bisa masuk ke pintu yang ada di belakang kita, guys. Nah, let's go. Mari kita menuju ke pintu di belakang kita, teman-teman ya. Sembari kita ambil koin-koin yang ada di sini, loh. Ini ada lagi, cuy. Oh my god, rupanya masih ada dong. Gue pikir udah cukup, guys. Masih banyak loh di sini loh koinnya loh. Wah, oke, boleh dah. Kita ambil sekalian kali ya. Boleh nggak sih kita ambil sekalian, cuy? Setuju nggak? Setuju aja dah. Let's go. Kita ambil koinnya dulu, teman-teman. Nggak apa-apa, pecinta koin biar senang melihat ini, guys. Oke, sabar. Oke, kita lompat sini. Nice, mantap, cuy. Oke, wait. Kita ambil semuanya, teman-teman ya. Tenang saja, cuy. Gue akan ambil semuanya. Dan abis itu kita akan lompat ke atas sini, teman-teman ya. 3, 2, 1. Let's go. Ya ampun, kecepetan kocak ya. Oke. Ternyata kita harus memanfaatkan momentum juga, guys. Kita harus perhatikan momentumnya, cuy. Nggak boleh asal-asalan ya. Oke, nah gitu dong. Mantap sekali, guys. Aduh, hampir aja. Oke, mantap, guys. Let's go. Mari kita ke sana langsung. Anjay, aduh. Nabrak lagi, cuy. Sabar. Oke, kita lompat sini dulu. Aduh, apa sih? Bentar. Oke, 3, 2, 1. Nice, mantap. Let's go. Oke, halo, Pak. Wah, ini beruangnya gaul banget, guys. Dia pakai kacamata ya. Kacamata ini dong, kacamata LED, teman-teman. Oke, langsung aja kita bukakan ya. Mantap. Kamu membebaskan DJ Pierre. Oh, pantesan, guys. Ternyata dia DJ ya, teman-teman. Oke. Dan kayaknya ini udah semua ya. Setahu gue sih udah semua ya, karena udah 4, guys. Satu lagi. Ini udah ya, 4 ya. Karena kan minimal kita harus bebasin 3, teman-teman. Oke, ini kita ambil dulu nih. Kalau nggak salah, untuk membebaskan yang namanya ratu, kita itu perlu 120-an koin gitu ya, teman-teman. Mungkin gue akan sekalian aja ya, bebasin semua, guys. Jangan nanggung-nanggung, cuy. Kalau perlu ya, kalau bisa kita bebasin semua, cuy. Jangan setengah-setengah ya, teman-teman. Oke, kayaknya gue perlu naik ke atas itu ya. Kita akan coba aja naik ke atas itu, guys. Ya ampun, guys, apa sih? Sabar. Aduh, ini mulai nge-lag nih, guys. Aduh, no, nggak nyampe, guys. Gue harus aduh satu-satu ya.
harus pelan-pelan guys. Apa sih cuy? Sumpah nih annoying banget guys. Sabar. Oke, nice, aman. Oke, sabar, kesini dulu, mantap. Let's go. Oke, mantap, let's go. Oke, let's go, mari kita kesana. Wuhuu, anjay, langsung merosot cuy. Sabar. Gue ingin ambil koin yang ada di sini soalnya cuy. Ini koin hanya bisa diambil kalau kita lewat sini guys. Let's go. Nah, mantap. Weh, kejauhan kocak. Wow, untung bisa ke cancel gitu ya. Alright. Sudah 24 ya, 124. Berarti kurang satu lagi nih. Satu lagi guys, satu lagi kayaknya bisa lah. Di mana sih? Satu lagi di situ bisa lah. Let's go. Aduh. No. Gua hanyut guys. No. Oke. Eh. Sabar. Ini kok ada yang di atas guys. Halo pak. Lagi santai ya? Waduh, si paman kura-kura ini santai dulu nggak sih? Ini apa nih? Eh, apa itu cuy? Sumpah, gua nggak tahu apa sih lu ngikutin gua mulu kocak. Ah, ini mau kemana guys? 120 atau 125 ya? Bentar, kita genepin sekalian deh. Kayaknya 125 deh. Gua agak lupa soalnya guys. Itu kemana ya? Kok gua nggak tahu temen-temen? Kita ambil situ kali ya? Bentar deh, kita pastikan dulu aja deh. Daripada gua harus ngulang dulu. Nanti kita pastikan dulu aja temen-temen ya. Let's go. Kita lompat ke sini, anjay cuy, let's go. Oke, kita coba masuk teman-teman. Dan kita coba periksa ya, kamu butuh berapa koin? 125, bener guys ya, 125. Berarti satu-satunya cara yang paling mudah untuk gua ambil koin adalah di sebelah sini teman-teman ya. Karena nggak ada yang lain guys. Oke, nah mantap, langsung dapet cuy. Ini bisa nggak ya kira-kira? Coba kali ya. Apakah kita bisa? Oh, di situ ada juga tuh, ada koin juga. Aduh, nggak bisa guys, nabrak rupanya teman-teman ya. Nggak apa-apa deh ya, kita berenang-berenang sedikit guys. Sekalian kita mandi coy, anjay. Oke, dapat koin dan langsung aja kita panjat. Langsung aja kita menuju ke rumah tadi ya teman-teman. Untuk membebaskan sang ratu, let's go. Oke, mantap sekali teman-teman. Gue udah mulai jago ya teman-teman buat mainin game ini guys. Let's go, halo ratu, kamu baik-baik saja kah? Di sini aku sudah membawakan 126 koin ratu untuk membebaskan kamu. Oke, nice, mantap, ini dia guys. Kamu membebaskan Stephen. Oh, Stephen ya, nama ratunya cuy. Stephen tuh berarti cowok, berarti raja kah? Oke, ya, mungkin seperti itu guys. Oke, dan harusnya kita sudah bisa keluar dari tempat ini ya. Dan langsung aja kita menuju ke atas lagi teman-teman. Alright, langsung aja kita skip ya. Kita tidak peduli dengan mereka semua. Wah, nice, aman cuy, let's go. Aduh, gue udah terlalu jago guys dengan game-game kayak ginian. Ya, anjay cuy, gue gak lihat cuy. Sumpah, gue kaget guys. Oke, dah. Ini kira-kira kalau kita dash bisa gak ya? Coba ya. Kita dash, boom. Wah, bisa rupanya guys. Keren gitu cuy. Boom. Wah, anjay si gokil si cuy. Si Biren ini bener-bener OP teman-teman ya. Oke, ini dia guys. Kita sudah bisa membuka bagian sini dan mampus lu, gue tabrak kocak. Anjay, keren banget cuy. Oke, apa nih? Di sini ada sumur. Mari kita lihat dalamnya apa. Let's go. Kita coba masuk ya. Wow, tempat apa ini guys? Cutscene. Wah, jay bilang ada boss battle. Golem kura-kura, what the hell nih, malah ngeblur anjay. Oke, Baron, kamu datang untuk menyelamatkanku. Hati-hati, golem kura-kura sangat berbahaya. Saat dia menyerangmu, oh ini Barry. Saat dia menyerangmu, hindari serangannya dan tunggu sampai dia kelelahan sebelum melawan balik. Oke. Juga perhatikan batu-batu yang jatuh dari atas. Aku percaya padamu, Baron. Awas, dia menyerangmu. Oke. Wah, boss battle guys. Guys, boss battle cuy. Epic kah? Epic moment cuy. Buset gitu doang nyerangnya. Ada bebatuan yang jatuh guys. Oh ini kita harus serang kah? Let's go. Boom. Wow, anjay. Wey. Dia berputar-putar seperti Balmon teman-teman. Oke. Nice, let's go gak sih? Hop. Aduh kena cuy. Mampus gue tonjok. Wait. Ya ampun guys kena lagi. Wey. Sumpah nih. Ini agak bahaya juga nih. Mampus. Sabar. Oke, sabar. Oh, apa nih? Wow. Gitu doang, guys. Easy banget, cuy. Ini mah anak TK juga bisa sambil merem, teman-teman, ya. Kau berhasil. Kerja bagus. Kau dapat mengambil kuncinya dan datang ke sini untuk membebaskanku. Ngomong-ngomong, aku melihat saudaramu di sini tadi pagi. Dia tampaknya tidak begitu sehat. Kuharap kau akan menemukannya, oke. Aku penasaran apa yang dilakukan saudaramu di sini. Aku sudah lama tidak melihatnya. Mungkin dia sedang hibernasi. Kita harus mencari di lembah salju. Itu adalah tujuan berikutnya dari sini. Oh, oke, seperti itu ya. Oke, gua akan ambil nyawanya dulu, guys ya.
agar kita nyawanya full kembali, teman-teman, dan kita bebaskan yang namanya si Barry ini, teman-teman, ya. Oke, halo Barry. Kenapa malah pandang-pandangan? Oke, langsung aja kita bebaskan, guys. Oke, ini dia, guys, ya. Kamu berhasil membebaskan Barry, teman-teman, ya. Lanjut, let's go. Kita bisa kembali ke desa beruang dan mencari beruang di daerah lain. Kita akan kembali ke desa kura-kura nanti. Oke, let's go. Mari kita balik ya ke desa kura-kura. Ini apa nih? Kenapa ada love yang hitam? Ah, bedanya apa nih? Kok love-nya ireng, teman-teman? Gimana cara baliknya? Oh, lewat sini, guys. Lewat situ, cuy. Ini ya. Let's go. Kita keluar. Oh, langsung teleport ya. Gue pikir bakal kelempar, teman-teman, ya. Dan langsung aja kita keluar lewat mana nih? Keluar balik lagi lewat sana. Wuhuu, kita jadi Superman. Anjay. Oke, keren banget gak sih, cuy? Oke, yuk, let's go. Mari kita langsung merosot ke sana, cuy. Oke, kurang dikit. Nah, ini dia, cuy. Mantap sekali. Apakah kamu yakin? Yakin dong. Ya nggak sih? Ya, oke, let's go, guys. Mantap sekali, guys, ya. Kita berhasil menyelamatkan banyak orang, teman-teman, ya. Total berarti ada 6 beruang yang berhasil kita selamatin, guys. Wow. Oke, kamu membuka dunia arcade. Oke, dunia arcade. Kamu buka lembah salju. Oh, ini dia destinasi selanjutnya, teman-teman, ya. Tapi sebelum itu, mungkin gue akhiri saja untuk video kali ini, guys, ya. Karena kita telah berhasil mencoba yang namanya game Super Beer Adventure ini, ya. Yang so far game ini cukup seru, teman-teman, ya. Sangat fun, guys. Walaupun memang ini agak ngelek-ngelek dikit, ya. Tapi nggak apa-apa, kita maklumi saja. Karena memang ini game emulator, teman-teman, ya. Gue maininnya di emulator, jadinya ya ngelek-ngelek dikit gitu, guys, ya. Tapi nggak apa-apa, coy, oke? Dan untuk video atau untuk kelanjutannya, gue akan lanjutin di next episode, ya. Kalau kalian setuju, guys, makanya kalian tinggalkan like sebanyak-banyaknya dan juga komen juga, guys. Dan juga jangan lupa di subscribe, coy, oke? So, mungkin segini aja dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan jangan lupa bantuin klik tombol subscribe di bawah sini, guys, ya. Agar channel gue terus berkembang, coy, oke? So, thank you, guys, and see you guys in the next video, and bye-bye.